Wah, Om, TV kita kok rusak begitu ya? Iya, Mipa dan Zuzuzu, kenapa ya? Aku kan pengen nonton TV, tapi kenapa nggak bisa nonton TV? Aneh banget TV kita, guys. Tuh kan, lihat Mipa dan Zuzuzu, TV kita sepertinya rusak deh. Wah, pasti ini antena kita yang rusak, Om. Om, coba benerin antena kita supaya TV-nya itu betul lagi. Wah, bisa jadi Mipa dan Zuzuzu. Ini rusak pasti karena Om belinya yang jelek ya TV-nya. Wah, enak saja Mipan, itu TV-nya sangat mahal. Ya udah kalau gitu Mipa dan Zuzuzu, aku akan coba ke atas untuk benerin antenanya supaya kita bisa nonton TV lagi. Oke, gimana Mipa dan Zuzuzu? Masih error, Om? Oke, oke, aku lagi benerin nih sekarang. Semoga saja benar ya. Bilang Mipa dan Zuzuzu kalau benar. Wah, susah sekali ya. Oh no, ada angin besar banget. Tidak, Mipa dan Zuzuzu. Ah, tidak, sakit banget. Tolong, Mipa dan Zuzuzu. Aku tidak bisa gerak sama sekali. Kaki aku sepertinya patah semua. Wah, kalian di mana Mipa dan Zuzuzu? Mipa dan Zuzuzu, aku jatuh. Wah, sepertinya Mipa dan Zuzuzu lagi kasihkan nonton TV deh. Sepertinya aku akan meninggal karena ini sakit banget. Oh no. Wah, tidak. Apa yang terjadi sama aku, guys? Loh, kok tiba-tiba aku bisa melihat diri aku sendiri? Wah, guys, sepertinya aku sudah berubah menjadi hantu deh. Oh no, lihat diri aku. Dia sudah meninggal, guys. Mipa dan Zuzuzu kemana ya? Kenapa dari tadi dia tidak menyelamatkan aku? Aku jadi penasaran, guys. Sekarang aku menjadi hantu, guys. Wah, Mipa dan Zuzuzu. Ya ampun, Mipa dan Zuzuzu lagi nonton TV. Hah, lucu banget, aku mau juga. Ya ampun, mereka berdua lagi melihatin guguk dan juga kucing. Om lama banget ya di atas, pasti Om ketiduran. Ya ampun, Mipa dan Zuzuzu mengira aku ketiduran. Mipa dan Zuzuzu, ini aku. Kalian bisa melihat aku gak? Wah, dia gak bisa melihat aku, guys. Dia tidak tahu kalau aku sudah jatuh dari atap. Wah, gimana ini, guys? Dia malah asing nonton TV. Guys, kita harus menyadarkan Mipa dan Zuzuzu untuk ke depan untuk melihat mayat aku, guys. Jadi bantu like video ini yang banyak ya, sampai 100 juta like, guys, dan juga subscribe. Oke, guys. Wah, sepertinya aku jadi punya ide. Gimana kalau kita mati nyalakan TV-nya biar Mipa dan Zuzuzu naik ke atas untuk ngecek aku biar dia tahu kalau aku itu jatuh, guys. Oke, kita mati nyalahin, guys, TV-nya biar dia kaget. Oke, kita nyalahin. Wah, lihat Mipa dan Zuzuzu kesel akhirnya. Kita nyalahin lagi, guys. Serem banget, TV-nya mati nyala sendiri. Wah, lihat guys, Mipa dan Zuzuzu sudah mulai sadar. Kita matiin lagi, guys. Oke, kita lihat apakah dia bakalan ke atas. Kita cek aja yuk, Mipa. Itu dia, guys. Mipa dan Zuzuzu pengen ke atas. Oke, kita ikutin, guys. Pasti dia akan mencari aku, guys. Oke, Om, pasti benerinnya nggak bener. Ya ampun, aku disalahin, guys. Nah, oke, itu lihat ke bawah, Mipa dan Zuzuzu. Itu ada aku di bawah. Loh, Om, mana ya Mipa? Wah, Zuzuzu dan Mipa mencari aku, guys. Ayo, Mipa dan Zuzuzu. Aku ada di depan rumah. Kalian harus temuin aku di depan rumah. Itu dia Zuzuzu, guys. Itu Mipa di bawah. Wah, akhirnya, guys, Zuzuzu melihat aku. Ayo, Mipa dan Zuzuzu. Ada Om lagi tiduran. Ya ampun, itu bukan lagi tiduran, Zuzuzu. Gimana ini, guys? Ya ampun, Mipa ngapain lompat juga? Astaga, itu kan bahaya. Wah, akhirnya guys, mereka berhasil melihat ke bawah. Itu aku, Mipa dan Zuzuzu. Oke, kamu harus selamatin aku. Bawa aku ke rumah sakit. Om, gak apa-apa kan? Wah, guys, Mipa dan Zuzuzu sepertinya sedih dia. Lihat guys, ayo Mipa dan Zuzuzu, aku butuh dibawa ke rumah sakit. Mungkin nyawa aku masih bisa diselamatkan. Wah, guys, lihat Mipa sedih. Om, nadinya sudah tidak ada. Oh no, aku sedih. Wah, Mipa dan Zuzuzu sedih, guys, karena aku telah meninggal dan meninggalkan mereka semua. Tapi ini kan salah mereka juga. Mereka malah asik nonton TV. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Wah, Zuzuzu mau membawa ke rumah sakit, guys. Ayo cepat, kamu harus cepat.
Oke guys, kita ikutin saja Mi Panda Zuzuzu guys. Di sini Mi Panda Zuzuzu nggak bisa lihat kita. Oh, aku tidak bisa naik mobil. Oh bisa guys, aku duduk di samping Mi Pan. Pasti Mi Pan tidak tahu guys. Oke, loh Mi Pan itu rumah sakitnya. Oke guys, sudah sampai. Semoga saja aku masih bisa diselamatkan. Oke, ayo dokter, cepat dokter, selamatkan aku. Dokter, ayo cepat selamatin aku. Wah, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Wah, dokter itu lihat, dia lagi bawa mayat. Dokter, tolong, ini darurat, tolong periksa om. Iya dokter, cepat periksa diri aku. Wah, oke, baik-baik. Ayo, cepat masuk ke dalam ruangan, ikutin aku ya. Wah, ayo cepat Mi Panda Zuzuzu, ikutin dokter itu. Oke guys, aku percuma ngomong, mereka tidak akan bisa mendengar aku. Dokter, ayo cek, semoga aku masih bisa diselamatkan oleh dokter ini guys. Ya ampun, itu kenapa aku seperti itu, malah tegak. Wah, kira-kira gimana ya? Dokter bakalan ngecek nih guys. Semoga saja aku masih bisa diselamatkan. Aku tidak mau meninggal. Aku tidak mau mati guys. Aku masih mau hidup. Mi Panda Zuzuzu sampai sedih guys. Oke, kalian berdua tenang ya. Biar aku cek. Semoga aja ini baik-baik saja. A few moments later. Wah, sayang sekali Mi Panda Zuzuzu. Dia sudah tidak bisa diselamatkan karena sudah terlambat. Jadi dia pergi selama-lamanya. Yang sabar ya Mi Panda Zuzuzu. Apa? Aku tidak bisa diselamatkan lagi? Ya benar dokter. Wah, masa aku tidak bisa diselamatkan lagi? Tidak, aku menyesal Mi Pan. Kita terlambat, kita kasihkan nonton TV. Iya betul banget, ini karena kalian berdua. Terlalu asik nonton TV Mi Panda Zuzuzu. Iya ini semua salah kamu. Ya ampun, kenapa mereka berdua malah berantem? Coba kita lebih cepat sadarnya, pasti om bisa selamat. Tapi sebenarnya ini masih bisa aku kasih obat sih supaya dia hidup kembali. Tapi obatnya itu harganya sangat mahal, 1.000 triliun. Wah, ada obat yang bisa membuat aku hidup, tapi harganya sangat mahal, 1.000 triliun. Oh no, itu sangat mahal. Harganya mahal sekali, duit aku gak cukup. Bahkan Zuzuzu saja tidak cukup untuk membeli obat itu. Wah, gimana ini? Mi Panda Zuzuzu harus mendapatkan uang yang sangat banyak supaya aku bisa hidup kembali. Iya, sangat mahal. Ya udah kalau gitu, kalian bisa cari saja uangnya dulu. Baru kesini lagi supaya om kalian itu selamat. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Dadah! Wah, tidak guys. Hari ini adalah hari pemakaman aku. Lihat, diri aku dikubur guys. Wah om, kita minta maaf. Kita gak bisa selamatin om. Kita gak ada uang sebanyak itu. Iya om, maafin kita ya. Semoga om gak tenang di sana. Wah, Mi Panda Zuzuzu, tidak apa-apa. Aku memaafkan kalian. Mungkin emang ini sudah takdir dan sudah saatnya. Terima kasih ya Mi Panda Zuzuzu, karena kamu telah membantu semaksimal mungkin. Tidak, aku kangen om. Iya, tanpa om jadi gak seru. Wah, sama, aku juga pasti akan kangen kalian Mi Panda Zuzuzu. Halo, kalian lagi ngapain? Wah, ada yang datang. Itu siapa ya? Aku penasaran guys, kenapa dia nyamperin Mi Panda Zuzuzu. Wah, kamu siapa? Iya, siapa ya dia? Halo, kenalin, aku adalah Mr. Bus. Di sini, aku akan ajak kalian bermain game. Berani tidak? Kalau kalian berhasil memenangkannya, kalian akan mendapatkan 100 juta triliun rupiah. Wah, Mi Panda Zuzuzu, itu uangnya sangat banyak. Itu bisa membuat aku kembali hidup. Wah, itu pas banget buat bayar obat itu. Iya, kalian harus ikut Mi Panda Zuzuzu. Jadi gimana? Kalian mau ikut tidak? Wah, gimana? Ayo, kita mau ikut. Ayo Zuzuzu, kita ikut. Wah, Mi Panda Zuzuzu mau ikut. Ini demi om katanya. Oke, baiklah kalau gitu. Aku akan ajak kalian ke tempat aku. Ayo, ikut aku semuanya. Wah guys, Mi Panda Zuzuzu akan ikut permainan Mr. Bus. Katanya permainannya berbahaya.
Wah, pasti Mie Panda Zuzuzu harus bisa, guys, demi mendapatkan uang yang sangat banyak. Oke, guys, like video ini dulu yang banyak sampai 100 juta like biar Mie Panda Zuzuzu bisa melihat aku, guys. Like dan juga subscribe sekarang juga. Wah, sepertinya aku mendapat kekuatan dari kalian. Oke, Mipan dan Zuzuzu, apakah kalian sudah bisa melihat aku? Itu siapa, Mipan? Ini aku, Zuzuzu, hantu aku. Ini adalah hantu aku, Daf. Aku udah bisa dilihat kalian ya. Om jadi hantu. Iya, aku jadi hantu. Ya ampun, Mipan. Mipan ngapain kabur? Sepertinya Mipan ketakutan. Jangan takut, Mipan. Aku baik-baik saja. Wah, Om jadi hantu. Aku kangen banget sama Om. Maaf ya, Om. Aku gak sadar. Iya, gak apa-apa, Zuzuzu. Yang penting, kamu harus ikutin mainan Mr. Bus itu supaya kamu mendapatkan banyak uang dan kamu bisa menyelamatkan aku untuk hidup kembali. Iya, Om. Kita bakal menangin. Ayo, Zuzuzu. Aku akan ikutin kamu terus. Aku doain supaya kamu berhasil. Wah, ayo, Mipan dan Zuzuzu. Semangat. Aku akan ikutin kalian kemanapun. Let's go. Wah, kita sudah sampai, Mipan dan Zuzuzu. Ayo, kamu harus memenangkan permainan ini dari Mr. Bus supaya kita bisa mendapatkan banyak uang. Iya, Om, kita sudah sampai. Nah, itu dia Mr. Busnya. Kita tinggal pencet Star Challenge saja. Kita pencet bareng-bareng, Mipan dan Zuzuzu, oke? Selamat datang di duniaku. Ini adalah jebakan paling susah di dunia. Oke, kita pilih easy aja, guys. Pilih yang paling gampang, Mipan dan Zuzuzu. Kita disuruh untuk selamat dari 8 jebakan untuk mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Oke, tapi kalau kamu gagal, semuanya itu akan hilang. Wah, semuanya akan hilang, Mipan dan Zuzuzu. Oke, ini adalah jebakan pertama. Kita harus keluar dari kandang ini. Dan juga sebelum wall itu tertutup. Lihat, kanan-kiri wall tertutup, Mipan dan Zuzuzu. Oke, kita harus cepat. Mungkin ini kita bisa hancurin dari kursi yang ada di sini. Oke, kita hancurin, guys. Kita dapat sesuatu. Oke, ini ada stick. Oke, kita bisa hancurin, guys. Hancurin dinding yang di atas, Mipan dan Zuzuzu. Dan naik. Ayo naik, naik. Cepat. Wah, kalau tidak kalian akan kejepit dan kalian akan bergabung sama aku. Yeay. Kita selamat. Berhasil, kita dapat uang, Mipan dan Zuzuzu. Oke, guys. Sekarang selamat datang di jebakan kedua, kata Mr. Beast. Katanya kita cuma disuruh untuk pencet tombol merah dan balik lagi untuk menang. Haha, gampang, Mipan dan Zuzuzu. Cuma disuruh pencet tombol merah. Pasti kalian bisa, kan? Gampang banget, Tom. Ini sangat mudah. Iya, kita tinggal pencet. Loh, loh, Mipan dan Zuzuzu, apa yang terjadi? Oh no, ada banyak laser. Kita disuruh melewati laser ini, jangan sampai tersentuh. Kalau tersentuh kita akan kehilangan darah kita. Ayo, Mipan dan Zuzuzu, kalian harus menang. Wah, Zuzuzu cepet banget. Tungguin, Zuzuzu. Oke, guys, hati-hati, Mipan dan Zuzuzu. Semoga aja bisa. Oke, jangan sampai kita kena lasernya. Kita harus menang. Oh no, aku kena dikit, guys. Untung aja aku udah jadi hantu, jadi aman ya. Wah, Mipan dan Zuzuzu sudah selesai. Ini demi Om. Mantap, Mipan dan Zuzuzu demi aku rela melakukan banyak sekali tantangan yang mengerikan ini, guys. Oke, ini adalah jebakan ketiga. Kita ambilnya bareng-bareng ya, Mipan dan Zuzuzu. Di sini kita disuruh bawa uang yang ada di tas ini dan kita tinggal kabur. Sepertinya gampang. Loh, Mipan, kok kamu udah duluan? Loh, Zuzuzu, sabar, aku belum ambil. Ambil, guys. Wah, bola raksasa mengejar aku, guys. Oh no, kita harus kabur, guys. Tidak, jangan sampai aku meninggoy dua kali, guys. Ah, tidak, aku tidak mau meninggoy dua kali. Ya ampun, banyak sekali jebakannya. Tunggu aku, Mipan dan Zuzuzu. Aku juga mau selamat. Wah, serem sekali. Mipan dan Zuzuzu udah selamat. Kalian berdua ninggalin aku. Ya ampun, kita harus selalu bersama. Wah, akhirnya kita jadi bola, Mipan dan Zuzuzu. Om kan udah jadi hantu. Om gak bakalan meninggoy. Bisa jadi aku meninggoy dua kali. Oh, di sini kita disuruh melewati jebakan yang sangat banyak, guys, dengan menjadi bola seperti ini. Wah, sepertinya susah deh, guys. Ayo, Mipan dan Zuzuzu. Oke, semoga kalian berhasil dan tidak gagal. Aku tidak mau kalian gagal supaya kalian mendapatkan banyak uang dan menyelamatkan aku untuk hidup kembali. Oke.
Oke, berhasil. Kita harus cepat lewati bola-bola ini, Mi Panda Zuzuzu. Hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam bola ini. Lompat. Wah, Mi Pan udah menang. Zuzuzu, hati-hati, jangan sampai kamu jatuh. Mi Pan sudah selamat. Demi mendapatkan banyak uang, kita harus selamat, guys. Oke, oke. Yeay, berhasil. Kita berhasil, guys. Dapat lagi uang, lumayan. Oke, kita lanjut ke jebakan berikutnya, guys. Oke, ini apa? Oh, suruh pilih. Ini gampang banget. Kita disuruh pilih jalanan yang benar. Coklat apa nih? Coklat Hershey atau coklat Mr. Beast, guys. Wah, pasti ini karena ini adalah acaranya Mr. Beast. Kita pasti harus pencet ini, coklat Mr. Beast. Mr. Beast Don, Mr. Boost. Oke, let's go. Ini adalah coklat Mr. Boost. Kita ke sini, ke sini. Oke, yeay, berhasil, guys. Easy. Sangat-sangat gampang. Kita bisa menyelesaikannya, Mi Panda Zuzuzu. Oke, kita pilih like, guys. Like video ini, like sekarang juga, guys. Yeay, dapat uang lagi dari Mr. Beast. Enak banget, guys. Dia bagi-bagi uangnya sangat banyak. Kita masuk ke jebakan berapa ini? Wah, jebakan ke-7. Wah, susah sekali. Bagaimana bisa menyelamatkan ini? Jebakannya susah, Om. Susah sekali. Iya, Zuzuzu, semoga kamu berhasil ya. Kayaknya emang sangat susah ini, jebakannya sangat banyak. Apakah aku akan berhasil, guys? Oh no. Seram, kabur, guys. Lari terus. Astaga, oh my god. Oh my god, guys. Di sini ada tembakan cannon yang sangat mengerikan. Jangan sampai kita terkena ya. Dan di sini ada pukulan juga. Oke, kita harus hati-hati. Wah, serem banget. Ada pukulan sama ada gergaji, guys. Oke, terakhir. Yeay, berhasil. Pencet tombolnya. Yeay, Mi Panda Zuzuzu dapat lagi uangnya. Mi Pan di mana ya, guys? Mi Pan ketinggalan. Oke, nanti uangnya kita kumpulin, guys. Ini jebakan terakhir harusnya ya. Oke, ya Om, aku ketinggalan. Wah, lampunya nyala. Selamat datang di jebakan ke-8. Oke, di sini kita disuruh potong kue sesuai tempatnya. Jika kamu pecahin kuenya, jembatannya akan jatuh. Oh, ini seperti Squid Game, Mi Panda Zuzuzu. Oke, kita ambil. Oke, hati-hati, Mi Panda Zuzuzu, jangan sampai kuenya itu pecah. Oke, dikit lagi. Yeay, berhasil. Oke, kita coba taruh sini, guys. Kita scan, apakah bisa buka pintu. Yeay, bisa. Let's go, kita lanjut. Sekarang kuenya apa nih, guys? Kuenya bintang. Oke, kita ikutin aja. Bintang. Oke, seperti ini. Seperti ini. Oke, berhasil. Oke, yeay. Oh, pecahkah? Guys, apakah kue aku pecah? Semoga nggak pecah. Oh, berhasil. Aku kira pecah, guys. Aku takut. Yeay, yeay. Kita berhasil, guys. Kita mendapatkan banyak uang untuk membeli obat yang bisa menghidupkan aku. Ayo, Mi Pan. Kamu di mana? Kita tunggu Mi Pan dulu, Zuzuzu. A few moments later. Wah, akhirnya Mi Pan juga berhasil. Ayo, Mi Pan dan Zuzuzu, kita ambil uangnya. Let's go. Yeay, guys, kita mendapatkan banyak uang untuk membeli obat itu. Sepertinya kalau dikumpulin cukup, guys. Oke, guys. Yeay, uang. Kita sudah menerima uangnya, guys. Ini dia Mi Pan dan Zuzuzu. Uangnya banyak banget. Wah. Kita bisa mandi uang, Mi Panda Zuzuzu. Lihat, uangnya banyak banget setumpukan ini, guys. Semoga kita semua punya di dunia nyata ya, guys. Like kalau kalian setuju dan juga subscribe. Ayo, Mi Panda Zuzuzu, kita pulang dan belikan obat untuk aku supaya aku bisa hidup kembali. Let's go. Wah, akhirnya aku hidup kembali, Mi Panda Zuzuzu. Yeay, akhirnya Om bangun. Iya, akhirnya Om hidup lagi. Yeay, akhirnya. Tapi Om, duitnya masih banyak. Wah, duit yang kita dapat dari Mr. Bus masih banyak. Ya udah kalau gitu, kita jalan-jalan saja gimana, Mi Panda Zuzuzu? Kita naik kapal ke pulau. Let's go.
Yeay guys, yeay jalan-jalan om, iya lihat seru banget. Ayo Mipan bawa yang kencang. Akhirnya guys kita bisa menikmati uangnya untuk jalan-jalan juga ke pulau. Waduh ya ampun aku kecampur guys. Aku gak mau meninggal dua kali. Yeay terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis ya guys. Bye bye. Kita mau liburan dulu, let's go.